What's up, everybody? Welcome to WM channel. Today we're gonna react to this Salma. Amazing music video dari Salma dengan Bunga Hati. Oh. Let's get started. Ini lagu galau. Oh. Vibe-nya vibe-vibe. Ala 80-an ya? Iya. Same. 90-an sih. That pause though, finally someone release yang bukan lagu galau. Guys, tipe-tipe kayak lagu Citra skolastika nggak sih? Iya, yeah, we need ya, kita butuh more lagu kayak gini. Iya, yeah, we need stop being shandu guys, harus happy. Pop kayak gini sih yang aku suka banget guys. Keren ada situ ya vokalnya. Jadi. Kayak konsistensi dia dalam membawakan genrenya, aku suka banget sih dari awal American. American Idol. Ya, tapi memang tipe suaranya iya, cocok sama kayak lagu dari, kayak gini. Dari Indonesian Idol aja, semua lagu yang dia cover pasti dibawa ke arah sini kan. Asik gitu. Nih Salma nih. Memang asik, kan. Enak nih. Beda dari yang lain. Betul. Hey. Oh wow. Pokoknya gila. Waduh ini aku merinding loh guys, buat pokoknya tadi sumpah. Iya. Samanya sama background singernya juga ini. Itu ya, itu background singernya. Iya. Wow. Begini asik tapi vokalnya tetap dikat. Iya, apa namanya kayak turn back terus dia tuh need to be bring, apa harus ada lagi di sana. Ini salah satu bring back ya. Yeah. Yeah, turn back terus dia. Yeah. Wow. Gila sih aku masuk ke playlist ya, Nud, langsung ya Nud. Gila lah. Memang aku guys ya, sampai sekarang aja masih dengerin lagu dari Milli Vanilli, Wendy Cohen. Terus lagu-lagu apa, City Pop Indonesia na, 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 terus Plastic na, na, Love. Gila. Dan ini bakal aku masukin ke playlistku karena memang bener nge-vibe banget deh sama lagu ini. Selma, selamat atas lagu baru. Iya, congratulations girl. Banyak yang beli, banyak amen, yang streaming, amen. Banyak yang streaming, banyak yang share, banyak yang pakai audio ini di TikTok. Iya, karena semua orang tahu kalau lagu ini tuh asik banget. Dan bukan hanya itu, guys. Enak, baru pertama kali denger aku langsung ngecantol gitu loh lagunya. Warna sama stylenya tuh identik banget. Jadi kalau banyak penyanyi nyanyi lagu galau ya, lagu galau, galau, galau. Tapi kalau kita denger lagu ini langsung, yes, that was Salma. Vokalnya gue. Ya. Semoga viral. Amin, amin, amin. By the way guys, this is the end of our reaction video.
Bye-bye.